Betul sekali. Untuk kategori pertama, Humas Award kategori Eselon 1 diberikan kepada penerima Humas Kemenag Award 2022 kategori Unit Eselon 1 Kementerian Agama. Peringkat ketiga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peringkat kedua, Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Masyarakat Islam. Kategori kedua, Humas Award kategori Kantor Wilayah diberikan kepada penerima Humas Kemenag Award 2022 kategori Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Peringkat tiga, Kanwil Kemenag Maluku Utara. Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan. Kami mengundang para penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung, dan kami memohon kesediaan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk menyerahkan penghargaan. Sekali lagi, Bapak-bapak. Ya. Silakan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami memohon kesediaan dari Bapak Sekjen untuk memberikan penghargaan.
Saya mohon kesediaan untuk foto bersama dulu. Teman-teman media mohon dikondisikan. Terima kasih dan selamat.